Halo kawan-kawan pecinta ukulele, balik lagi sama saya Irfan. Hari ini saya kedatangan sebuah paket ukulele lagi. Dan ini adalah ukulele yang udah lama banyak yang request. Namun karena waktu itu jarang banget nih barangnya. Dan sekarang saya lihat barangnya udah banyak nih di pasaran. Jadi hari ini kita unboxing aja. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah ukulele cowboy tenor yang bodinya tipis ya, atau slim body. Dulu barang ini cukup langka karena udah habis, tapi sekarang udah banyak lagi, bisa kalian cek nanti di toko-toko online udah banyak. Dan langsung aja kita buka ya, paketnya seperti ini. Ini dia ya, kita buka. Ini saya beli yang paket ukulele sama pick doang ya, jadi nggak sama tasnya. Tempe seperti ini. Jadi cowboy seperti ini, packing dalamnya pakai plastik. Ini nggak ada busa lagi, mudah-mudahan aman ya. Buka. Kita buka. Oh ya, ini ada picknya ya, gratis pick. Gini nih. Oke, ini dia ukulelenya ya. Ini pertama kali saya lihat, dari finishing dan bahannya nggak terlalu beda jauh sama cowboy-cowboy yang sebelumnya. Cuman ini kelihatan jelas dari bodinya, ini tipis banget nih. Berapa senti ya? Kita ukur aja nih. Ini hanya 47,3 mili ya, jadi cuma 4,7 senti, ini di bawah 5 senti nih. Ini nggak nyampe 5 senti si tebal yang ini. Sedangkan yang ini hanya 40,3 mili ya, jadi cuma 4 senti aja ini tebalnya sebelah sini. Ini tipis banget dibandingkan dengan yang sopran aja. Yang sopran aja ini, yang sebelah sini udah 67,6. Tenor itu sekitar 70-an lah. Jadi yang tenor itu sekitar 7 sentian si tebalnya, yang standar itu biasanya kurang lebih seperti itu. Tadi itu kan cuma 5 senti. Jadi benar-benar tipis banget. Nah, sekarang kita lihat ya detail dari mulai headstocknya. Headstocknya sama seperti cowboy-cowboy yang lain, bentuknya seperti ini ya. Kemudian dryernya juga sama. Ini open gear ya. Si pegnya ini plastik ya. Nah, ini necknya juga sama kayak cowboy-cowboy yang lain nih, mahoni. Kemudian ini nutnya juga sama kayak cowboy sebelumnya, ini PPC ya. Ini sintetis ya, bukan tulang. Sebenarnya juga sama kayak cowboy sebelumnya, kayaknya merek cowboy juga. Kemudian ini fingerboardnya rosewood ya. Ini ada berapa frets nih? Ini ada 18 frets, ada inlaynya juga standar. Kemudian ini bodinya ya. Ini saya milih yang warna seperti ini yang spruce ya, laminate. Kemudian ini di depan ada bridge-nya juga rosewood. Ini sedalnya juga sama dengan nutnya kayak tadi. Nah, ini sampingnya nih, tipis banget kan ya. Ini tadi sebelah sininya hampir 5 cm nih. Kalau yang ini 4 cm sebelah sini tebalnya. Jadi seperti ini penampakannya. Finishingnya open pore dan ya kayak gini. Oke, sekarang kita tuning dulu aja, kita stem gimana soundnya, yuk. Oke kawan-kawan, ini saya sudah tune dengan tuning standar ya. Ini G, C, E, A. Wah, nyaring juga ya.
Kalau dari segi finishing menurut saya ini B aja ya. Nggak terlalu beda jauh sama Cowboy-Cowboy yang sebelumnya. Tapi mengingat harganya yang cukup menarik nih, ini nggak terlalu mahal. Harganya untuk saat ini sekitar 325.000 sampai 400.000-an. Mungkin tiap toko beda-beda, itu biasanya ada yang nama bonus atau apa, dan lokasinya juga beda-beda, biasanya harganya juga beda. Nanti kalian bisa cek aja link pembeliannya di deskripsi. Nah, kalau menurut kalian seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Apakah menurut kalian ukulele ini worth it untuk dibeli di harga 300.000-an? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, paling itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini membantu dan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari-nyari ukulele yang bodi tipis nih. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Keep on strumming. Mahalo.